ada berapa dampak angin kencang yang puting beliung yang di Kecamatan Dompona ini? Khususnya di Kecamatan Dompona ini terdampak ke warga sekitar 8 unit rumah yang rusak berat, kurang lebih 4 dan agak ringan, lebih 4. Nah, rata-rata kerusakannya di bagaimana Pak? Kerusakan pada dampak daripada angin puting beliung pada warga, dampaknya di atap atau seng rumah warga dihapuskan ke angin. Nah ini Pak, ada korban tidak di sini, baik luka ataupun di anak? Untuk korban saat ini alhamdulillah tidak ada, kan, tetapi kerusakan pada rumah warga cukup parah. Nah, langkah selanjutnya untuk pemerintah kecamatan? Kejadiannya kemarin di hari Minggu, tepatnya di pukul 4.30, sedianya pemerintah kabupaten telah menyalurkan beberapa bantuan, dan insya Allah kami pemerintah kecamatan menindaklanjuti langkah-langkah selanjutnya. Okay. Terutama dari apa, dari selatan ya? Ya, dari selatan yang putar, dan juga ada kayak putih-putih berterbang sampah ya Pak? Sampah yang terbang? Iya, ada yang putih-putih terbang itu, putih kecil itu, dia mutar-mutar sampai dia 3 kali dia terkejutnya sebelum asar, ya mau ya sebelum asar. Nah, waktu kejadian ini kan anginnya datang Pak? Iya, angin datang. Itu sudah hujan atau belum? Belum hujan dia. Oh, setelah kena angin baru hujan? Iya, habis terjadi datang itu lagi baru dia hujan. Nah, saat itu bagaimana kepanikan warga di situ Pak? Waktu ya, kepanikan keluarga, orang tua itu sakit di atas, yang laki-laki, yang perempuannya orang tua di sini, dan istri dengan anakku di bawah, dia tidak sempat naik karena takut, dia memegang di tiang rumah, dan saya posisi itu di aku di atas lihat semua yang terjadi. Nah, Bapak kan rumahnya juga kan jadi apa namanya rusak ini? Iya, bagian apa yang rusak Pak? Atapnya berterbangan semua. Iya, atapnya. Yeah.